Libur panjang, kami ajak Anda menikmati wahana mandi busa di Kuningan, Jawa Barat. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Ini dia salah satu tempat wisata di Kuningan, Jawa Barat yang ramai pengunjung, terutama anak-anak. Saat libur panjang tiba, kolam renang Zam-Zam Pool Kuningan dipadati warga dari luar kota maupun wisatawan lokal. Di sini pengunjung bisa menikmati wahana permainan dengan semburan air berbusa maupun berenang. Selain itu juga banyak permainan air yang ditawarkan seperti perosotan dengan air hangat asli dari pegunungan. Mandi busa di sini sangat seru, apalagi untuk anak-anak. Mereka nampak riang gembira bermain air dan mandi busa bersama teman maupun keluarga. Gini. Seru sih, seru. Apalagi ajak anak-anak kan, ibaratnya lagi liburan, jadi diajak mandi. Kebetulan long weekend, jadi ajak anak-anak. Momen libur panjang seperti ini, jumlah pengunjung pun meningkat. Dari biasanya di sekitar 1.000 orang, kini bisa mencapai 1.500 pengunjung setiap harinya. Jumlah pengunjung sementara ini udah agak mulai rame dan nyampe sampai 10% sampai 20% lah untuk peningkatan pengunjungnya. Kebanyakannya dari wilayah 3 Cirebon, ya Indramayu ada, Jatibarang juga, terus Majalengka, ya di daerahnya juga ada, dari Kuningannya juga ada. Harga tiket masuk untuk bisa bermain di sini juga cukup terjangkau. Pengunjung hanya perlu membayar Rp18.000 saja bisa mandi busa sepuasnya. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin melaporkan.